Halo guys, welcome back to Andreas Matang YouTube channel dalam episode Maniac Juice. Pada episode Maniac Juice kali ini kita bakal nyobain jus yang cukup nyentrik. Yaitu pada episode kali ini kita bakal gabungin 3 jenis buah mangga dan kita jus menjadi satu jus, kira-kira enak atau enggak. Nah, mangga yang maksud adalah yang pertama adalah mangga golek ya. Jadi kayak gede gini ukurannya. Terus yang kedua adalah mangga yang cukup terkenal karena manis dan enak kata orang-orang, yaitu mangga Indramayu. Dan yang ketiga adalah mangga mana lagi. Mangga mana lagi ini terkenal dengan rasa manisnya, tapi dia agak berserat. Nah, aku penasaran apabila kita gabungkan ketiga-tiganya, apakah jusnya makin enak atau malah jusnya makin aneh. Nah, oleh karena itu daripada tunggu lama-lama, langsung aja kita kupas dan kita proses jusnya sekarang buat kita review bareng-bareng. Yuk. Oke guys, sekarang mangganya udah jadi dan saatnya kita cobain. Untuk penampilan awal, mangganya itu jadi warnanya itu lebih cerah, lebih kuning. Jatuhnya kayak kuning jeruk. Mungkin ini dihasilkan oleh mangga mana lagi. Yang mana tadi mangga mana lagi itu warnanya putih. Begitu juga mangga gedong. Mangga gedong itu tadi warnanya itu kuning banget. Nah, yang mungkin warnanya itu kuning ke orange atau kuning ke merah itu adalah mangga Indramayu. Sehingga dua jenis perpaduan yang mana lagi yang putih sama mangga golek yang kuning cerah, hasilnya kayak gini guys. Bener-bener cerah. Bener-bener kuning banget rasanya. Bener-bener kuning banget warnanya. Nah sekarang gua penasaran banget gimana kira-kira rasanya. Dan anyway, tadi kita sama sekali tidak menggunakan gula. Jadi pure buah mangga doang sama sedikit air putih supaya mereka bisa cair. Nah, sekarang kita langsung cobain yuk. Wow. Bener-bener kental banget. Jadi kayak mirip smoothie. Nah, sekarang gua pengen nyumir rasanya gimana jadinya. Untuk tekstur dia jadi lebih berserat. Kenapa? Karena tadi sekali lagi mangga mana lagi itu seratnya banyak, jadi dia lebih berserat. Untuk rasa, kayaknya rasa mangga mana lagi itu menang. Jadi ini semua keseluruhan didominasi oleh rasa manis, tapi tetap ada rasa asemnya. Jadi kayak
buat kalian yang nggak terlalu suka yang manisnya plat gitu ya, jadi kayak ada sensasi asamnya, lebih suka kayak gitu, ini bakal cocok buat kalian. Soalnya manis, terus di ujung-ujungnya tuh ada asam. Nice. Enak banget. Dan sekali lagi, ini pasti bakal lebih sehat. Karena sekali lagi, tadi pas bikin, gue nggak nambahin susu, gue nggak nambahin gula, gue nggak nambahin apapun, guys. Jadi murni cuma 3 jenis mangga yang ada gue gabung. Jadi benar-benar pure vitamin dan serat tentunya. Recommended. Anehnya adalah rasa manisnya itu tetap sama sekali nggak berkurang. Padahal tadi kalau misalnya dihitung-hitung, itu gue masukin air ada kali setengah gelas gitu, tapi ini kayak rasa manis itu sama sekali tidak berkurang, benar-benar masih manis sempurna. Ini recommended, guys. Jadi kalau kalian iseng pengen nyobain mangga golek, mangga indramayu, dan satu lagi mangga mana lagi digabung, apakah rasanya enak? Enak. Dan apakah recommended? Tetap recommended. So, itu dia buat episode Money Juice kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini berkembang. Sampai ketemu di Money Juice episode berikutnya. Dadah!